Tadi, I datang pakai baju biasa. You kata tak ada. Sekarang, I datang dengan uniform. Sekarang ada, macam mana? Seorang peniaga berdepan tindakan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 selepas didapati menyurup minyak masak paket bersubsidi yang merupakan barangan kawalan di sebuah premis di Desa Cepu Indah Jemur Ipoh semalam. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Perak, Datuk Kamaludin Ismail berkata, tindakan menyurup minyak masak paket itu dikesan dilakukan peniaga tersebut oleh sepasukan penguat kuasanya. Serbuan kira-kira jam 12.04 tengah hari itu adalah hasil aduan orang awam yang mengadu peniaga itu enggan menjual minyak masak paket kepada warga tempatan, namun warga asing boleh membelinya. Satu tindakan penyamaran melalui ops samar telah dilakukan oleh pegawai penguat kuasa KPTN. Pegawai yang menyamar sebagai pembeli tempatan ini telah melakukan uji beli minyak masak paket, tetapi peniaga tersebut memaklumkan bahawa minyak masak sudah habis dijual. Curiga dengan kenyataan peniaga tersebut, sepasukan penguat kuasa KPTN Perak telah bertindak melakukan pemeriksaan menyeluruh ke atas kedai runcit tersebut. Hasil pemeriksaan telah berjaya menemui sebanyak 5 kotak minyak masak paket 1 kilo yang diletakkan di tepi kaunter dan di sebahagian belakang premis. Wanita tempatan berusia 37 tahun yang mengaku sebagai pemilik premis gagal memberikan jawapan jelas kenapa minyak tersebut tidak dijual kepada pembeli, malah memaklumkan bahawa minyak masak telah habis apabila diminta. Pemantauan yang dilakukan ke atas premis tersebut juga mendapati ia beroperasi bermula jam 8 pagi sehingga 9 malam dan sering dikunjungi oleh warga asing. Sehubungan dengan itu, tindakan sitaan telah dilakukan ke atas barang kawalan tersebut, iaitu sebanyak 90 paket minyak masak 1 kg serta salinan lesen runcit barang kawalan, salinan lesen pendaftaran syarikat dan dokumen yang berkaitan. Jika sabit kesalahan seseorang selain dari badan korporat boleh didenda tidak melebihi RM1 juta atau tidak melebihi 3 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Kami mendapat aduan mengatakan ada kedai warga asing menjual minyak masak hanya kepada warga asing dan tidak mahu menjual kepada rakyat Malaysia. Jom kita terjah. Okey, kita akan buat uji beli. Kita akan hantar seorang pegawai yang pakai baju biasa untuk membuat uji beli di kedai tersebut. Okey, jom. Minyak paket ada tak? Minyak masa habis. Habis? Apa bah? Tadi, I datang pakai baju biasa. You kata tak ada. Sekarang, I datang dengan uniform. Sekarang ada, macam mana? Hey, you ingat ni pun pasal main-main ke? Ha? Okey, kes ini adalah hasil maklumat yang diberikan oleh orang awam. Sekiranya anda terjumpa situasi seumpama ini, jangan lupa, jangan malu dan segan untuk salurkan maklumat tersebut kepada